Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi, Klasikar Interior. Di sini ada unit Toyota Hi-Ace di tahun 2018. Kita rubah interiornya menjadi VIP Luxury, di mana interiornya nanti kita bikin nuansa plafon dan originalnya itu tanpa ada yang kita pakai. Materialnya sendiri ini menggunakan real original leather, mobil dikirim dari Banjarmasin. Dan di sini nanti semuanya menggunakan electrical di bagian TV, nanti bisa naik turun, dan ini baru proses 40%-nya guys. Dan coba kita masuk di sini. Di sini masih pada berantakan semua, dan nanti hasilnya pasti akan sempurna guys. Ini mobil dari Banjarmasin dengan ownernya bernama Pak Haji Muhyiddin. Beliau itu sangat mempercayakan kepada Klasik untuk mendesain interiornya nanti menjadi VIP Luxury, dan kita kasih kursi pijit di bagian belakang. Dan di sini nanti pilot seat, tapi untuk VIP-nya guys. Nah, di sini nanti ada kulkas. Di sini bisa buat naruh baju, dan interior ini seperti rumah berjalan. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nanti lihat video selanjutnya kalau setelah sudah selesai semua guys. Thank you. Mobil Toyota Hi-Ace yang dari Banjarmasin, ownernya dari Bapak Haji Muhyiddin, dulunya wakil wali kota di Banjarmasin guys. Nah, beliau itu antar mobil dari Banjarmasin ke Klasikar Interior di Jalan Raya Pengkayang nomor 26 di Bekasi guys. Nah, ini mobilnya di belakang kita itu sudah semuanya finish, dan beliau itu besok akan ambil. Nah, kita akan melihat dalamnya, yuk. Nah guys, sekarang sudah posisinya malam, mau nggak mau kita harus ambil untuk dokumentasi Hardi Klasikar Interior guys. Nah, di sini kita buka. Wow, ternyata tetap suasananya gelap, dan coba kita akan terangkan guys. Alright, yuk kita masuk ke dalam. Di sini ada di bagian joknya, itu kita bikin captain seat guys. Dimana mobil ini yang Toyota Hi-Ace di tahun 2018, walaupun keluaran dari Toyotanya itu tidak ada yang interiornya seperti ini guys. Nah, dimana kita akan mencoba semuanya full serba lampu. Alright, kita ada di bagian, kita akan melihat konsepnya sendiri di bagian plafon. Itu kita buatin ada 17 warna lampu guys. Nah, dimana di lampu terang ini, coba kita akan matikan dulu. Di sini, ini kita bisa rubah dengan warna yang diinginkan. Nah, dimana kita coba, karena untuk di bagian atas itu ada warna merah, oke. Kita coba dengan ganti warna hijau. Oke. Nah, kita mau bikin flash. Nah. Dan di dalam pun, kalau ingin mendengarkan musik DJ, di sini bisa disetting dengan warna-warni indahnya dunia, guys. Guys, di sini kita akan mencoba di mana di bagian belakang itu kita kasih kursi pijat. Mantep banget guys. Nah, kursi pijatnya sendiri itu ada seperti ini, dan kita bisa menikmati perjalanan jauh. Kita coba nyalain. Ya, di sini kita udah mulai. Loh, kaki udah ketarik. Dari posisi nyaman, kita sudah terasa dipijit guys, enak banget tuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya terpijit. Dan di sini juga bisa, di tangan kita masukin seperti ini. Itu udah dipencet-pencet semuanya, udah pijit banget, enak banget. Gila. Oh,
ini Toyota Hiace betul-betul memanjakan yang ingin menikmati berkendara, guys. Oh, alright. Dimana kalian pasti tahu dan interior Toyota Hiace itu aslinya seperti apa. Nanti bisa Anda melihat before-nya seperti ini, guys. Wah, enak banget. Sampai pantat-pantat udah kerasa dipijit. Nah, Anda bisa pengen melihat seperti apa goyangannya nih. Ini au! Oh. Gila geli. Nah. Bentar ya. Iya, ini keenakan ini. Nah, guys, ini. Nah, guys, untuk TV-nya sendiri itu kita menggunakan shark 32 inch dan bagian sound quality-nya itu kita gunakan yang merek terkenal juga, itu ada Venom. Kita mainin di 3-way dimana suara mid-range sama suara filter itu sangat terpisah. Jadi kalau seandainya kita nonton film di dalam mobil ini, itu udah enak banget, guys, terutama di bagian di telinga kita itu betul-betul dimanjakan banget. Nah, untuk bagian depan ini ada beberapa, di tengah kita buatin kulkas. Soy. Ada kulkas, dan kanan kiri ini kita bikin lemari, ya. Jadi kalau kita berkendara jauh, kita akan membuka kulkasnya sendiri. Itu di sini kita nanti akan kasih minum-minuman. Jadi dingin waktu berkendara, kita haus tinggal ngambil, guys. Ya. Kurang lebih seperti itu, karena ini belum terisi. Jadi ya, kurang lebih speknya seperti itu, ya. Sini dibikin pemanis itu banyak juga yang kita bikin panel wood, kita buat di bagian casing-casingnya di TV, sound system, laci, itu semuanya kita bikin panel, jadi benar-benar terlihat mewah. Dan untuk keseluruhannya ini kita bungkus dengan kulit. Di bagian jok ini kita menggunakan kulit original Itali, dan di bagian dinding-dindingnya itu semuanya menggunakan kulit sintetis, guys. Oke, terima kasih udah melihat YouTube channel Hardy Classical Interior. Nah, kalian yang mau ingin interior Toyota Hiace-nya menjadi lebih bagus, lebih berkelas, datanglah ke Hardy Classical Interior yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 20. Terima kasih banyak. Mohon dukungannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!